guys, apa kabar semuanya? Sekarang saya mau ngajak kalian atau saya mau bikin kue atau cake. Jadi saya kan kemarin ada tape. Ya, jadi saya itu ada tape dan ternyata si Bella suka. Tadinya saya mau bikin prol tape, tapi kemungkinan kalau prol tape dia kurang begitu suka. Jadi saya mau bikin cake tape aja yang biasa, pasti dimakan sama Bella. Kalau misalnya prol tape dia kan rada-rada kayak brownies gitu ya, agak-agak kenyal gitu enaknya. Jadi seperti itu, saya udah siapin bahan-bahannya. Ini kemarin tuh sebagian udah dimakan tapenya, jadi ini sisanya saya pikir ya udahlah dibikin cake aja ya. Bentar ya, ini dia bahan utamanya, ini tape tinggal segini. Ini tuh 300 gram udah saya benyek-benyek haluskan pakai garpu aja. Terusnya ini gula pasir, terusnya ini tepung terigu, pasirnya 75, tepung terigunya 70 gram. Terus ini susu murni, susu putih biasa, ini 100 cc. Kalau yang ini saya pakai mentega Blue Band ya, saya lelehkan, ini 50 gram aja. Telurnya itu 3, sama ini buat di atasnya parutan keju dan sedikit garam. Saya mau ada 2 bowl, nanti ini yang buat kocokan telur, nanti dipindahin ke sini ya. Ya, jadi sekarang saya mulai aja dan saya nggak mau pakai mixer, jadi yang gampang aja biar cepet. Saya panasin si ovennya dulu ya. Oke, saya panasin oven biar ready. Terus kita pakai kocokan biasa aja ya guys ya, karena saya nggak mau ngeluarin mixer segala macem, biar simple. Oke. Kemudian gulanya. Sudah selesai. Kita sisihkan. Kita masuk yang bowl 2. Kita masukin si tapenya ya. Saya haluskan lagi. Saya punyanya yang besar, kita haluskan ya. Oke, kita masukin si susunya ya guys ya, 100. Ya, udah Bella. Dan si mentega. Mama, choose. Oh, it's okay. We will get it again later. I choose that. It's okay. Kita masukin menteganya. Aduk guys. Udah segini, kita masukin si gulanya ya sama telur. Terakhir terigu ya guys ya, tapi saya mau ayak dulu terigunya.
Ya guys, jadi si adonannya ini udah ready. Sekarang kita masukin ke loyang, udah gitu taburin keju. Jadi gitu aja sih. Jadi itu aja, nanti kita masukin oven ya. What? Oke. Masukin. Ready. Lihat guys, udah hampir jadi. Maafin ya ininya kotor karena kemarin abis cooking. Tuh dia, tinggal bentar lagi ya. Yummy. Guys, udah selesai. Kita bawa ya. Yummy. Which one? Okay. Wangi tape banget, sumpah. Ini harusnya sih ditambahin sama ini ya guys ya, apa kismis atau coklat, karena Bella suka coklat, harusnya ada kayak coklat gitu, tapi ini juga udah enak. Saya sengaja atasnya itu rada-rada coklat, crunchy gitu, biar lebih mantep. Wangi banget. Ntar ya, tunggu dingin ya. Ya guys, jadi ini dia si tape cake-nya. Ini dia. Atasnya kering, dalamnya itu lembut banget, kayak tape gitu, enak banget. Tadi saya udah nyolek dikit, nyam-nyam-nyam. Selamat makan. Oke, sekarang kita coba. Yes, jadi ini dia si tape-nya ala saya. Sekarang kita coba ya. Saya mau ambil yang udah dipotong aja. Masih panas. Ini dia. Tada. Ya, ini seperti yang saya bilang, paling enak itu dikasih kismis sama coklat isinya. Jadi lebih enak, lebih mantap. Sekarang saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kalau yang misalnya manisnya apa yang, kalau misalnya yang nggak suka terlalu manis, bisa dikurangin dikit gulanya ya. Pokoknya takarannya saya itu sesuai dengan selera sama tingkat kematangannya. Kalau ada yang mau lebih lama lagi nggak apa-apa, tapi hati-hati atasnya nanti gosong. Kalau saya ini cukup karena tekstur tape sendiri kan lembut-lembut gitu ya, jadi enak. Makanya pakai stroberi. Enak. Pakai es krim enak kayaknya. Masih panas guys. Ini udah dicuci tadi stroberinya, jadi jangan khawatir. Kelihatan gak sih? Itu dia, teksturnya lembut-lembut gitu deh. Ininya tuh udah mateng coklat gitu, tapi dalamnya lembut. Fokus. Ta-da. Ya
akhiri di sini dulu untuk video singkat tentang bikin kue. Terima kasih bagi kalian yang udah nge-DM minta ngasih ide untuk tape ini. Ada yang bilang untuk stup tape, ada yang juga bilang bikin colenak. Sebenarnya saya tadinya juga mau bikin colenak, cuma karena kemarin udah dimakan dikit si tapenya ini, dan ini ada beberapa sisanya, tidak terlalu banyak, jadi saya putuskan untuk membuat cake tape ini karena biar bisa dimakan sama Bella juga. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya, dan kali ini tentang si tape. Bagi yang suka silakan untuk mencobanya, dan jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan bagi yang sedang menonton dan kalian suka dengan vlog kita, vlog channel keluarga saya tentang daily vlog, silakan untuk subscribe di bawah sini ya. Selamat sore dari Doha, dan sampai jumpa lagi di vlog kita selanjutnya. Bye bye.